Jakarta, tokoh agama Yusuf Mansur harus berhadapan pada hukum terkait kasus dugaan penipuan tabung tanah. Asro Devibia, kuasa hukum korban tabung tanah, mengatakan ayah Wirda Mansur ini sulit untuk ditemui sehingga korban melayangkan somasi untuknya. Hal itu disampaikan Asla dalam kanal YouTube STARPRU Indonesia yang tayang Senin 14 Maret 2022. Susah ditemuikan walaupun katanya gampang ditemuin ternyata susah, ujar Asla. Setelah dinilai sulit untuk ditemui, pihak korban langsung melayangkan somasi. Tak hanya itu, Yusuf Mansur telah digugat atas kasus tabung tanah ini. Makanya disomasi lalu digugat, ujar Asla. Sebelumnya pihak korban dan Yusuf Mansur sudah melalui proses mediasi. Namun mediasi dianggap gagal karena tidak menemukan titik temu. Wah, kita sudah melalui proses mediasi ya, dan mediasi dianggap gagal karena tidak tercapai titik temu, ujar Asla. Dikatakan Asla, Yusuf Mansur tidak pernah menghadiri proses mediasi. Sehingga kuasa hukum Yusuf Mansur meminta kepada Asla untuk melanjutkan kasus ini. Saudara Jaman, Yusuf Mansur kan tidak pernah hadir, kuasa hukum tidak bisa mengambil keputusan apapun. Yang saya dengar pada saat mediasi, ya sudah lanjut saja pokok perkara, ujar Asla. Sementara itu, Asla menuturkan kondisi ekonomi kliennya yang menjadi korban tabung tanah. Menurutnya, kliennya saat ini telah pindah ke Bengkulu. Kliennya sedang menghadapi masa perekonomian yang sulit. Untuk itu, para korban tabung tanah hanya berharap uang bagi hasil dari Yusuf Mansur. Secara ekonomi memang sulit sekarang. Yang satu udah pindah ke Bengkulu. Jadi secara ekonomi susah. Buat mereka hanya berharap janji uang bagi hasil sebagaimana yang dikemukakan waktu itu, ujar Asla. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.